Hai teman-teman, welcome back to our channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Dan seperti biasa, di videoku kali ini aku mau masak lagi. Dan masakan kali ini itu super simple banget dan mudah banget. Teman-teman, ini kalau aku lagi males masak atau lagi nggak pengen masak yang ribet, biasanya cukup masak dengan seperti ini aja ya, masak kayak begini aja. Dan apa ini yang mau aku masak? Ini dia bahan-bahan yang aku butuhin buat masakanku kali ini. Ini cuman sayur-sayuran atau umbi-umbian ya, kalau pokoknya sayur-sayuran. Ini ada wortel, ada kentang, ada sweet potato, ubi jalar, ini ubi jalar, ada garam, ada cabai bubuk, ini ada mixed herb, ini kayak apa nih ya, kurang tahu kalau di Indonesia namanya apa ya. Ini dia seperti ini. Dan aku mau ini nanti dikasih minyak olive oil ya. Ini dia olive oil. Oke, kita mulai prosesnya buat memasak sayuran. Dan sayuran ini nggak digoreng ya teman-teman. Sayuran ini semuanya nanti dijadikan satu terus dimasukin ke oven. Oke, kita mulai sekarang. Let's. Oke, sekarang kita mulai potong-potong kentang. Ini kentangnya nggak dikupas kulitnya, tapi ini udah dicuci, udah bersih. Sekarang kita mulai. Bentar ya teman-teman. Ini potongnya cuma gini aja, terus di gini-gini. Potongnya sesuai selera ya teman-teman. Tapi enggak terlalu tipis-tipis juga, karena kan kita mau dimasukin ke oven. Semuanya, dan aku pakai ini aluminium foil ya. Nih, nanti enggak ribet-ribet cuci lagi. Pokoknya buat yang lagi malas masak atau yang lagi enggak pengen masaknya ribet. Itu dijamin sehat banget ya makanannya. Ini makan simple aja, besok baru kita makan yang berat-berat lagi ya. Ini juga kentangnya potong kayak gini aja. Aku potong 4 ya, jadi dibuat lagi kayak begini. Biasanya suamiku yang masak, tapi praktis. Iya. Ya,
that's okay. Paling suka sama sweet potato-nya ya. Kalau kentangnya aku kurang suka, nah, wortelnya juga aku lebih suka sama sweet potato-nya. Kalau di oven itu enak, manis. Ini dia ubinya, ubinya kecil, ubinya potong gini aja. Panggil suami buat ngebumbu ini. Saya. Oh. Ya. Yang sudah dipotong-potong, jadinya banyak. Why so many? Yeah, because this one is small. Olive oil? Maybe need bigger one. But we not have. We have that red one. Maybe I need some. Just mix one like this. Okay. Okay. Olive oil. And olive oil. Olive oil. Before okay. Anything else. Pertama olive it's oil. Ya, berisik terus garam. Ini tempatnya kecilan, yang tadi belinya kecilan. Terus dikasih sama ininya. Yang mix herbnya itu. And sedikit dikasih apa? Merica atau black pepper. Lupa tadi aku sebutin, terus dikasih sama cabai bubuk. That's it? As I not want chili. If that's not one in this one, so just mix spicy. Okay, that's it? Then just mix it. Okay, jadi kita aduk-aduk.
are you doing? Ini sekarang kita masukin oven. Sehat ya, enggak digoreng-goreng. Nih, kita masukkan oven selama 30 menit. Oke, masukin dulu ya teman-teman ke dalam oven. Oven tunggu sampai 30 menit ya teman-teman. Sayuran di ovennya udah masak. Gampang banget kan buatnya, simple banget, mudah. Jadi taburin garam lagi karena tadi kurang sedikit garam. Ini dia, ini juga sehat banget teman-teman. Ini pokoknya andalan aku tuh kalau lagi males masak atau lagi nggak kepengen masak yang ribet, masak gini aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya karena kita mau makan malam. Dan semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching ya, dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum, bye-bye.